Day 3 in Marseille, in Provence. Look at her. Lagi main di kamar. Kita lagi mau siap ke Lavender Field. Yes. Abis ini kita bakal ke Lavender Field. Setelah kita bakal foto-foto. Jadi fotonya temanya adalah our unseen side. Jadi kalau Maria bakal pakai kacamata karena dia nerdy. Dan aku belum tahu. Tapi kayak mau jadi metal pony deh. So aku pakai celana pink dan sayap-sayap ini anggap aja rambut-rambut kuda. Abis ini kita bakal shadow dulu, abis itu baru pulang. Kita di shuttle ini beraktivitas dan hari kedua kita mengunjungi shuttle. Hey, lunch time. Main course, risotto. Udah 3 hari berturut-turut makan risotto. Kayak risotto makanan salah satu makanan favorit aku. Jadi I don't mind 3 hari berturut-turut makan risotto. Look at her beautiful dress. Kita sekarang lagi bikin mood board yang kira-kira menggambarkan diri kita masing-masing. Terus mau pada gunting dan lagi menempel. Hasil akhirnya dari mood board yang harus dibikin dan ini bermacam-macam artinya. Oke, karena memory card-nya tinggal sedikit jadi tersingkat ya. Kita lagi shuttle dan kita mau siap-siap untuk workshop paper art. Just made this my first art paper. Let's mine looks completely different. Ooh, love her. Last day in Provence. We are about to eat our lunch. Jadi kita lagi makan siang. Ini menunya. Maria udah cabut, jadi tinggal kita berdua. Singapore. Ini dia dessertnya, panna cotta, gede banget panna cottanya, segede piring. She's the winner of the challenge. Thank you. Wow. Ternyata pemenangnya. Iya.
Lord, thank you banget buat lo yang udah mau terbangin aku buat ke Pralbang sendiri. Alexander dan juga kita sendiri, really, really fun. It was really, really fun. Terima kasih.